pasti merasa bangga dengan kecerdikan kalian, kan? Kalian boleh saja bangga dengan kemampuan kalian bercerita. Tapi kalian jangan harap bisa lolos dari setiap masalah hanya mengandalkan kecerdikan kalian. Dan kalian bisa menghipnotis pendengar kalian, menjadikan mereka tahanan lewat cerita kalian. Tapi Yang Mulia, kami tidak bermaksud. Sudah, dengarkan saja. Sekarang kita lihat seberapa hebat kalian. Dengan hanya mengandalkan kecerdikan dan kekuatan cerita kalian. Setelah kalian melalui yang ini. Apalagi nih, Kak. Perasaanku nggak enak. Udah, tenang, Nawas. Ya. Prajurit, bawa Nawas dan ikat dia di belakang kuda. Nos, 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 Yang Mulia, mau dikemanakan adikku? Kita lihat saja, Nak. Yang Mulia, jangan sakiti adikku. Nawas, Nawas! Kamu itu melihat kan, para jenderal dan juga prajurit saya. Mereka itu pribadi yang keras dan gak pernah lembut. Yang mereka kenal hanyalah musuh dan juga perang. Jadi sekarang saya ini ingin menguji kamu, Abu. Jika kamu berhasil membuat mereka tertarik dengan cerita kamu, maka adik kamu akan saya lepaskan. Tapi jika tidak, kamu sudah bisa menebak sendiri kan? Tunggu apa lagi, Abu? Ayo cepat bercerita. Baik, Yang Mulia. Saya akan bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita tentang sebuah keong. Keong Mas. Zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Daka. Kanda harus melakukan sesuatu. Dinda tidak ingin kehilangan putri kita. Kanda juga demikian, Dinda. Tapi Kanda tidak bisa berbuat apa-apa. Lagian kita sudah berjanji. Kalau bayi kita lahir perempuan, maka kita akan menyerahkannya kepada Nyi Iroh untuk dijadikan sebagai budaknya. Siapa kalian? Kami semua datang untuk membantu Paduka. Benarkah? Tentu saja, Baginda Ratu. Kami semua sudah bersumpah akan selalu membantu pemimpin yang terkenal arif dan bijaksana, seperti Paduka. Tapi yang akan kalian hadapi ini adalah Nyai Iroh, penyihir kejam dan licik. Berikan Tuan Putri kepada kami, Gusti Ratu. Cepat, sebelum dia datang. Meminta imbalan apapun. Dan sekarang aku datang untuk meminta bayi perempuanmu sebagai hadiahnya. Serahkan bayi itu. Tidak bisa.
deh, kalau gitu. Rasakan ini! Kekuatan bidadari! Bagaimanapun, aku akan mengejar dan mengambil bayi itu. Dan aku akan mengejarnya sampai ke dunia manapun. Kanda, bagaimana ini Kanda? Tenang saja, Dinda. Semoga tujuh bidadari itu bisa membantu dan menyelamatkan putri kita. Suaranya dari sini. Hayalanku saja ya. Gusti Pangeran. Kok cangkak keong ini cantik sekali. Apa ada orang yang menaruhnya? Sepertinya dia orang baik. Aku telah mengawasi orang ini sejak lama. Dan aku rasa orang ini pantas mengemban amanat untuk menjaga Tuan Putri. Tapi Putri kini hanya seekor keong mas. Iya, apakah dia akan kembali seperti sedia kala? Tenanglah, kalian lihat saja apa yang akan terjadi setelah ini. Gusti Pangeran. Dia jadi baik. Oh.
Gusti. Apa ini jawaban dari doa-doa hamba selama ini? Kalau memang ini buat hamba, matur nuwun sangat ya Gusti. Borondo memang orang yang tepat. Ya, ketulusan dan kasih sayangnya kelak akan membuat Putri Baginda Raja tumbuh menjadi anak yang istimewa. Jangan macam-macam dengan saya. Serahkan raja kalian. Serang! Berani-beraninya kau berbohong denganku. Kau telah mengingkari janjimu sendiri. Ampun, Nyai. Bagaimana kalau kami tukar dengan sekantuk emas? Kau pikir aku silau dengan hartamu? Aku hanya menginginkan putrimu. Ampun, Nyai. Tapi putri kami sekarang sudah tidak ada. Aku tahu. Karena 7 bidadari itu telah menyelamatkan putrimu. Aku tidak akan diam saja. Aku akan memberikan putrimu hadiah, yaitu kutukan. Sindo lapar ya? Aduh, maaf, Sindo tidak punya apa-apa. Sayang. Enak. Enak. Oh, ampun cantiknya. Masak apa hari ini? Masak sup Baginda Ratu. Anakku pasti senang menyantapnya. Loh, mana piringnya satu lagi? Diambil. Ayo. Baik Baginda Ratu. Ayo makan yang banyak anakku. 1 minggu lagi kamu berulang tahun. Ibu telah mempersiapkan gaun yang mewah dari penjahit terkenal di negeri ini. Ayo, ini supnya enak sekali. Dinda, sudah. Kita makan dulu. Gimana? Sudah siap, Dok? Sudah. Ya udah, Mbok, bawa sekarang saja ya. Kasihan sudah lama menunggunya. Iya, sabar toh, Bu. Sabar, Bu. Sabar ya, Bu ya. Buat anak-anak saya di rumah. Makasih, Dok. Kenapa Mbok Rondo memiliki banyak harta hingga kaya raya seperti ini? Apa dia merampok? Atau jangan-jangan dia pesugihan? Aku yakin, pasti dia pesugihan.
Doro, Putri Keong Mas, Doro. Saya mau ngantri makanan. Anak saya tidak makan dari pagi, Doro. Kalian itu semuanya udah terpancing untuk dijadikan tumbal. Kalian tahu kan? Mbak Rondo itu dulunya orang miskin. Kamu mau dijadikan tumbal? Nggak mau, Doro. Ya udah, jangan ke sana. Dan kamu bilang tuh sama warga lainnya. Bilang jangan pada ke sana kalau kalian semua mau jadikan tumbal. Mau kamu? Nggak mau, Doro. Doro itu kok selalu iri sama orang lain. Selalu aja berprasangka buruk. Alah, mbok lah. Yang penting anak saya dapat makan. Kok cemberut gitu mukanya? Ya jelas aja lah, Pak. Mbok Rondo itu semakin hari semakin sombong saja. Lihat aja. Tiap hari dia itu ngasih makan warga miskin. Ya kalau begini terus, mana ada warga yang mau datang ke kita untuk minjam duit. Kalau semua terpenuhi kebutuhannya oleh Mbak Rondo. Aku juga sedang memikirkan itu. Bu Rondo kok bisa kaya lagi? Pasti karena Keong Mas. Iya apalagi Pak. Ini sudah pasti Keong Mas. Keong Mas. Iya Pak. Dulu itu sebelum Mbak Rondo mengangkat anak Keong Mas, dia itu kan dulu sangat miskin, sakit-sakitan. Satu alat tenunnya aja sudah kita sita. Mau dapat duit dari mana? Sampai bisa membangun rumah sebegitu megah. Jangan-jangan Keong Mas itu anak siluman ya, Pak? Benar juga kata kamu. Gini aja, Pak. Kita harus punya siasat bagaimana supaya kita bisa lebih kaya dari Mbok Rondo. Aku ide-ide. Ide apa, Pak? Ningro, kamu mau kemana? Mau main sama Keong Mas? Dia itu anak siluman. Itu ngomong apa toh? Mana mungkin Keong Mas itu anak siluman? Orang dia baik dan dermawan gitu kok. Sudah biarin saja, Bu. Sudah, Pak. Bu, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Oh iya, Bu. Apa ini? Gampang sini, sini nak. Nah, ini kali yang berapa? Oh, sini aja. Nanti Mbok kan lebih gampang. Wah, ketinggalan lagi aku nih. Habisnya kamu terlambat sih. Mereka udah ngantri tahu. Mereka juga udah lapar. Iya tuh kamu. Kok ngeliatin aku seperti itu? Emang ada yang aneh ya sama aku? Gak apa-apa. Aku tuh kagum sama kamu, Keong Mas. Kamu itu sudah hartawan, dermawan pula. Dunia tuh butuh orang seperti kamu. Oh alah, kamu tuh bisa aja. Udah-udah, nggak usah berlebihan kayak gitu. Ntar aku bisa kepala lagi. Betul itu. Kita tuh harus hati-hati. Pujian berlebihan itu kadang membuat orang kehilangan keimanan. Kamu udah makan belum? Sudah, Mbok. Benar. Iya, sini aku bantuin yuk. Kamu usah, kamu usah. Beres ini. Kamu main aja berdua ya. Jadi kita masuk. Iya. Putri. Putri, coba lihat apa yang Bunda berikan untukmu, Nak. Ini gaun untuk ulang tahunmu nanti. Coba lihat. Bagus kan? Sangat cocok untuk kamu pastinya. Coba lihat. Kamu kenakan ya, Nak? Baiklah. Kalau kamu akan mengenakannya nanti, Ibu akan letakkan di sini. Dinda. Kanda, lihat gaun ini. Betapa indahnya ya. Tentunya lebih indah lagi jika dia bersama kita. Sudahlah, Dinda. Dinda jangan bersedih lagi.
minggu depan itu adalah hari ulang tahun yang ke-17 putri kita. Itu artinya, sebentar lagi kita akan segera bertemu dengan putri kita. Kurang ajar! Seminggu lagi. Genap sudah 17 tahun akan pencarianku putri, raja, dan ratu. Namun sampai saat ini, aku belum menemukan putri itu. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang datang ke rumahku karena terkena tusukan sulam. Apa benar? Semua jarum sulam di negeri ini sudah musnah. Masih ada tersisa jarum sulam, termasuk milikku. Aku harus menemukannya sebelum kutukan itu sirna. Kenapa berhenti ceritanya? Ayo lanjutkan, cepat. Apa yang terjadi sama putri cantik itu? Maaf Yang Mulia, saya ingin mengingatkan tentang janji Anda tadi. Saya sudah membuat Yang Mulia dan Jenderal tertarik. Berarti seharusnya saya dilepaskan. Oh, dan adik saya juga. Terima kasih Yang Mulia, sudah menepati janji Yang Mulia. Mas. Jurit, tangkap mereka.
lagi. Iya, Kak. Ayo cepat. Yang Mulia, apa maksudnya ini? Bukankah Yang Mulia sudah menepati janji Yang Mulia? Iya, Bu. Memang saya sudah berjanji untuk melepaskan ikatannya. Tapi saya tidak berjanji untuk membiarkan kalian pergi dari sini. Lai. Hah? Apa? Lai. Lai. Emang kita selai? Ya, maksud aku itu Wan Abdul. Itu dia. Kayaknya nggak enak juga kalau si Abu Nawas nggak ada ya. Sepi, Dul. Iya juga ya. Kalau nggak ada si Abu Gosok itu, nggak ada yang nyeritain lagi. Bener sih. Tapi ya gitu, kita tetap harus jaga istana ini dari pemberontak. Tapi kasihan juga Putri Fatimah. Jadinya ikut-ikutan dia berontak. Ya mau bagaimana? Di sini nggak ada yang kita bisa ajak ngobrol. Nih, mau ngobrol sama dia? 3 hari 3 malam nggak ngomong-ngomong. Tuh lihat, sampai mukanya keriput. Itu kamu yang ngomong. Fatimah. Iya. Kakak juga mikir kayak gitu, Nawas. Emang rencana kakak apa lagi? Kakak lagi mikir, Nawas. Kita kan tahu sendiri, Nawas. Tatu sama Putri itu kan jahat sama Putri Fatimah. Hei, cepat! Yang Mulia sudah menunggu kalian. Bawa. Gimana ya nasib Abu dan Nawas? Mudah-mudahan mereka selamat di negara sana. Kalia, tolong Kak. Keluarkan aku dari sini. Fatimah takut, di sini tidak enak. Fatimah, ini belum seberapa hukuman untuk cewek pembawa sial kayak kamu. Wan Gofur, Wan Abdul. Pastikan cewek pembawa sial ini tidak keluar dari tempat ini. Mengerti? Kita mengerti, Tuan Putri Alay. Tuan Putri Alia, mengerti. Fatimah, jangan berani-berani kamu keluar dari tempat ini. Kalau kamu berani keluar dari tempat ini, aku akan melakukan yang lebih kejam dari ini. Tunggu. Apa lagi sih? Wan Gofur, Wan Abdul, cepat! Iya. Seharusnya Fatimah sadar kalau dia adalah pembawa sial di kerajaan ini. Betul, Ibunda. Orang yang mau deket sama dia aja, itu kena sial, termasuk Abu dan Nawas. Kita juga yang cuma mau lihat dia, kena sial juga. Dan harusnya Abu dan Nawas itu dikubur hidup-hidup oleh pangeran. Dan pasti sekarang pangeran sudah mengubur mereka hidup-hidup. Biasalah harga diri seorang pangeran. Semoga aja ya, Ibunda. Maaf, Paduka Ratu dan Putri Alia. Sebenarnya, Putri Fatimah dikurung di mana? Jangan sekali-sekali sebut nama dia.
Bunda. Gimana mulai sekarang kita panggil dia itu Putri Pembawa Sial? Putri Pembawa Sial. Setuju. Nama yang sangat bagus. Ayahanda Raja, tolong aku. Bagaimana, Abu? Apa kamu bisa menangkap mataharinya? Biar saya coba, Yang Mulia. Tapi saya minta satu baskom penuh air. Baskom? Baiklah. Prajurit, ambilkan baskom berisi air. Baik, Pangeran. Saya persembahkan, ini matahari yang mulia. Mana mataharinya? Lihatlah, ini mataharinya. Abu, kamu jangan mempermainkan pangeran. Saya tidak mempermainkan pangeran. Tapi yang pangeran mintakan matahari. Sedangkan mataharinya sudah di dalam baskom. Kamu memang terdik, Abu. Kalau gitu, silakan lanjutkan cerita kamu. Baik, Yang Mulia. Menangislah sekuatmu. Ayo. Karena di sini tidak ada yang mendengarmu. Ayo terus menangis. Teruslah menangis. Menangislah. Jangan berhenti. Ayo terus menangis, Cahyu. Keluarkan terus permatamu. Keluarkan, keluarkan terus. Jangan berhenti, Cahyu. Permata. Aku kaya. Aku kaya sekarang. Aku orang paling kaya di kampung ini. Ada apa, Tombok? Di rumah. Gini, tadi Simbok ke kamar Keong Mas, tapi gak ada di kamarnya. Sama Ningrum ya? Di dalam, iya. Enggak, Mbok. Hanya Simbok yakin dia gak ada di kamarnya. Jangan-jangan diculik raksasa, Rum. Kata bapakmu, di hutan sana ada raksasa yang suka mencuri gadis-gadis. Makanya, kamu itu kalau keluar jangan sembarangan. Apa betul, Dara? Iya. Bapaknya Ningrum itu cerita sama aku. Malah, di desa tetangga sudah banyak kok gadis-gadis yang diculik. Enggak mungkin, Keong Mas. Enggak. Mungkin. Bapak pasti bohong, ya kan? Enggak mungkin Keong Mas diculik di ambil raksasa. Kamu itu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu mau baru ada korban baru percaya? Hah?
Kalian jaga di sini. Aku mau menyimpan permata-permata ini. Tapi ingat, jangan macam-macam. Kalau sampai kalian meminta Kiong Mas ini menangis, awas! Nyenoro. Kiong Mas, kamu di sini dulu ya. Nikmati saja kandangmu ini. Tapi ingat, jangan kamu berikan kepada mereka permata-permata ini. Aku kaya. Aku kaya. Dasar manusia serakah, maunya menang sendiri. Mumpung dia nggak ada, bagaimana kita manfaatin aja si Kiong Mas? Setelah itu, kita pergi jauh-jauh dari sini. Bagaimana kakak? Jangan. Dia akan bisa menangkap kita. Dia dekat dengan penjara. Salah-salah, kita bisa di penjara. Bisa berubah seperti ini. Mohon. Banyak sekali, Pak. Ini benar dari dia. Iyalah, Bu. Kita kaya, Ibu, sekarang. Pantas, Pak. Mbok Rondo itu yang miskin sekarang menjadi kaya raya karena Keong Mas. Wah. Keong Masnya sekarang kemana? Aku tawan dia di hutan. Kecenteng kita mengawasinya. Aman, Bu. Tenang aja. Jadi Bu besok mau beli apa? Kalau banyak begini, Pak, kita beli apa aja, Pak? Ternyata ketamakan Bapak dan Ibu yang menyebabkan Kiong Mas hilang. Aku harus segera bilang sama Bu Rondo. Bu Rondo! Keong Mas, kenapa Keong Mas? Keong Mas diculik. Berjalan waktu, lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita. Jalan waktu, lalu begitu. Mas, kenapa Keong Mas? Keong Mas diculik.
Ambar. Dia dibawa ke hutan. Mas diculik. Juragan Rekso yang melakukan semuanya. Iya. Iya, Bu. Kamu dengar, Bu. Kamu harus bantu Mbu selamatkan kau, Mas. Kamu janji sama Mbu, ya? Juragan, tolong kembalikan anak saya, Kiau Mas, Juragan. Enak saja kamu menuduh orang sembarangan, ha? Siapa yang simpan Kiau Mas? Kamu ngelindur? Pak, Bu, jangan bohong. Orang aku dengar semuanya kok. Kembalikan Kiau Mas, Pak. Kasihan Bu Rondo. Kamu tuh ngomong apa? Mungkin kamu sedang mimpi waktu dengar itu. Bapak sama Ibu tuh sedang tidur. Bapak jangan suka lempar batu sembunyi tangan, Pak. Diam kamu. Prajurit. Ada apa ini? Ini loh, Bu Rondo. Saat saya suruh dia untuk memusnahkan alat tenun, dia malah protes. Sudah tahu kerajaan di sini melarang semua atau siapapun untuk menyimpan alat tenun. Benar begitu, Mbok? Memang benar, Doro. Saya punya alat tenun, tapi sudah rusak. Sudah gak ada jarumnya. Saya kesini mau menanyakan anak saya, Kiau Mas. Lihat kan, prajurit? Dia sudah ngaku. Memang alat tenun itu untuk putrinya. Dia tidak punya jarum, makanya dia kesini untuk meminta dan memaksa masak kita ya, Pak. Loh, Bu. Enggak. Mau membangkang kamu rupanya ya? Prajurit, tangkap dia! Cari anak saya! Cari anak saya! Jangan! Pedro, ayo masuk, Bu! Oh, Bu. Ibu kenapa jadi begini sih, Bu? Diam kamu. Semua yang kami lakukan itu demi kamu. Demi aku, Bu. Maksud Ibu, aku mau diwarisi sifat raka, Bu. Aku tidak mau, Bu. Dasar anak bodoh. Mulai sekarang, kalau kamu keluar kamar, harus pengawasan Ibu. Ibu akan kunci kamu. Dengarkan saya, Doro. Ini bukan tentang alat tenun. Ini tentang putri saya, Doro. Saya sudah difitnah, Doro. Percaya sama saya. Juragan itu fitnah saya, Doro. Ceritakan saja semua itu ke Paduka Raja. Doro percaya sama saya, Doro. Diam kamu. Kiau Mas, menangislah untuk kami, Kiau Mas. Menangislah. Berikan sedikit permatamu. Kami ingin punya sawah, Kiau Mas. Kiau Mas, beri aku sedikit permatamu, Kiau Mas. Aku ingin beli ternak. Betul, Kiau Mas. Apa kamu gak kasihan sama aku, Kiau Mas? Istriku lagi mau melahirkan, Kiau Mas. Dan aku gak punya uang buat kedukun, Kiau Mas. Tolong, Kiau Mas. Sedikit aja, Kiau Mas. Hei! Ngapain kalian memujuk Kiau Mas? Hah? Enggak, Doro. Kiau, sudah siap untuk menangis, Kiau Mas? Juragan, apa salah saya? Kok saya menjaraknya seperti ini? Yang memenjarakan kamu itu siapa? Aku nggak memenjarakan kamu. Kita cuma kerjasama, Kiau Mas. Yang dipenjara itu justru tumbokmu. Bukan kamu. Aku di penjara. Iyalah. Karena dia sudah membangkang. Karena dia masih menyimpan alat tenun. Aku yakin sekali. Dia sedang meratapi nasibnya di penjara yang gelap gulita di dalam istana. Terus menangis, Kiau Mas. Jangan berhenti, Kiau Mas. Jangan berhenti. Ayo terus menangis.
sayang sekali. Apa ada kebakaran hutan? Bukan, Cey, bukan seperti itu. Jangan-jangan itu Kang Umas. Umas? Iya. Tidak terasa sudah 17 tahun. Aku yakin itu pasti Kang Umas. Kalian masih ingat kan? Sewaktu aku berubah dia menjadi seekor keong, dia itu berwarna kuning emas. Apa dia berada dalam bahaya ya? Sehingga cahayanya keluar sehebat itu. Benar sakti, sampai dia bisa tahu lebih dulu daripada kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya ia belum jauh. Ayo kita kejar. Sudah sampai, Cai. Loh, kok aku di sini? Loh, aku mau ketemu Bokku, Nyai. Kamu pasti ketemu mbokmu, Keong Mas. Tapi, kamu harus belajar menenun dulu supaya keahlianmu sebagai seorang perempuan semakin sempurna. Pasti mbokmu sedih nih. Apalagi mbokmu udah di penjara, di kerajaan sana. Soalnya dengan fitnah dia. Itu urusan kecil. Yang penting, kalau kamu sudah sukses untuk belajar menenun, maka aku akan membebaskan mbokmu dari penjara. Doro, Doro, Doro. Ada apa ini, Pak? Setiwasan, Doro. Kita diserang. Betul, Doro. Oleh nenek sihir. Sepertinya dia juga mengendaki Keong Mas, Doro. Apa? Penyihir itu mau Keong Mas? Benar, Doro. Saya sangat yakin sekali, Doro. Kalau Keong Mas itu sudah dibebaskan, Doro. Syukurlah. Terima kasih, Gusti Agung. Hanya sahabatku dibebaskan juga. Kalau begitu, bangunkan semua warga. Dan tarik anak buahmu. Iya, Doro. Tapi... aku kasih sebagai uang upah. Berikan mereka sebutir-sebutir. Dan kalau mereka berhasil membunuh penyihir itu, akan aku berikan segenggam permata. Berjalan waktu.
Gimana, Cak Ayu? Kamu senang? Iya, Nyai. Senang banget. Ternyata menurutnya memang asik sekali. Aku sangat suka, Nyai. Kalau gitu, tolong kamu buatkan satu lagi. Satu kain tenunan yang sangat indah. Karena kain itu akan aku persembahkan untuk raja dan ratu. Dengan demikian, aku akan segera membebaskan mbokmu dari penjara. Baik-baik, Nyai. Aku juga udah kangen sama mbokku. Apa lagi kamu nyiram? Kedatanganku kemari untuk memberikan hadiah. Sebuah kain tenun yang sangat indah untuk ratu. Terimalah. Bagus. Indah sekali. Tentu saja indah. Seindah yang menenunnya. Keong Mas, putrimu. Yang telah hilang 17 tahun. Dan sekarang, dia sudah berada di tanganku. Kanda, putri kita. Kanda, kita harus cepat ke sana. Kita harus cepat ke sana, Kanda. Aku tidak mau dia tertusuk jarum sulam. Ayo, Kanda. Sabar, Dinda. Sabar. Aku percaya kita akan berhasil mendapatkan. Dan aku juga yakin 7 bidadari itu akan berhasil membantu kita. Hei, dari susur, mau kemana kamu? Aku ingin bertemu raja. Jadi aku jalan. Tidak bisa. Tapi ini penting. Aku harus segera membebaskan Borondo. Dia tidak bersalah. Dan kami harus mencari Keong Mas. Hei, Nakata! Siapa kamu? Tidak tahu tata krama. Siapa yang memberimu izin masuk ke istana ini? Ampun, Paduka. Hamba Ningrum, putri juragan Rekso. Hamba kemari ingin meminta keadilan. Keadilan? Hamba ingin minta keadilan atas nasib Borondo. Borondo? Maksudmu perempuan yang memiliki alat tenun itu? Betul, Paduka. Yang tidak bersalah, ia cuma difitnah. Mohon bebaskan dia, Paduka, agar ia bisa mencari putrinya, Keong Mas. Keong Mas, putriku? Apa hubungannya Mbok Rondo itu dengan Keong Mas? Begini, Paduka. Mbok Rondo itu yang merawat Keong Mas jaya kecil. Maka dari itu, hamba minta tolong bebaskan Mbok Rondo agar ia bisa mencari Keong Mas.
Prajurit. Ambil Paduka. Cepat kalian bebaskan Borondo sekarang. Siap, Paduka. Terima kasih, Paduka. Baginda. Sana, Bu. Kurang ajar. Kita sedang kedatangan tamu yang tidak diundang.
berjalan waktu. Kalian telah membunuh anakku, aku! Kurangan! Ningrum, Borondo, ayo ke sini! Kita akan memberi kalian kekuatan! Raksasa, tunggu! Dari batu. Apa kamu tidak mempunyai ibu sampai kamu tega mengambil anak dari ibunya? Ibu. Ibu. Ya, aku mempunyai ibu. Aku dilahirkan oleh ibuku. Ibu! Ibu! Dengar, Empu. Apa kamu pikir ibumu akan bangga kalau dia tahu anaknya senang memakan daging manusia? Jangan mengalihkan permasalahan! Kalian telah membohongiku! Tidak bisa! Formasi kekuatan! Jalan waktu lalu begitu.
mati, Kang Mas. Ini. Paduka Raja, Baginda Ratu, ini adalah Keong Mas, putri dari Raja Ratu. Saya yang telah membesarkan dia selama 17 tahun. Ini adalah Romo dan ibumu yang asli. Kirim pesan untuk Abu dan Nawas. Tolong sampaikan ya. Jalan waktu lalu berhenti. Kak, kayak
gimana sih bentuk keong, Mas? Kakak juga nggak tahu, nah, Mas. Udah, yang penting kita cari aja yang namanya keong tuh, ya. Lebih besar, lebih baik. Emang kakak punya rencana apa lagi? Kita menunggu pertolongan Allah. Kakak, ada burung merpati. Ciri kerajaan lagi. Iya, Nawas. Kamu punya kerajaan. Nawas, kakak mau lihat dulu ya. Kamu tunggu sini. Kamu perhatiin dijaganya. Jangan sampai ada yang lihat kakak. Ya. Sobekan baju Tuan Putri Fatimah. Iya, Kak. Tuan Putri Fatimah dalam bahaya, Nawas. Tapi gimana caranya kita keluar, Kak? Gak tahu, Nawas. Yang penting kita harus keluar dari sini. Selamatin Tuan Putri Fatimah. Tolong ya, yang cepat lobsternya ya. Ini baru. Mantap. Oh. Ini apa namanya ini, Dul? Aduh, ayam kebakar. Kenapa mereka tega banget sama aku? Mereka senang-senang pesta, sedangkan aku kelaparan di sini. Aku baik hati, ya aku kasih. Kamu ayam banget. Ayo dong berusaha, katanya lapar. Nih, aku lebih deket lagi. Ini adalah salah satu keong mas yang bisa berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Iya, Yang Mulia. Tapi ada syaratnya. Yang Mulia dan semua yang ada di sini harus membuat pesta jamuan untuk menyambut kedatangannya. Agar putri merasa diharapkan, lalu dia akan muncul. Keong Mas, berubahlah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Kamu tidak lihat, kita semua ini sudah menjamu kamu. Ayolah berubah. Baunya sangat halus sekali. Pasti rasanya sangat lezat. Ayo, ayo, silakan. Kita makan dulu, ya. Habiskan semua makanannya. Baik, Yang Mulia. Baik, Pangeran. Kok mereka masih sadar aja ya? Padahal mereka makan banyak. Iya ya. Tapi tunggu bentar lagi, Nawas. Ha ha ha!
ini ya, kayak ada yang pakai topeng. Mukanya jelek semua nih. Topeng kamu aneh sekali. Jelek. Masa pakai topeng kakek-kakek? Nah, Nas, lihat tuh. Pangeran mulai bicara lantur. Berhasil kita, Kak. Jalan waktu lalu ber. Yang mulia pangeran, ini Tuan Putri Keong Mas. Putrinya cantik sekali. Selamat datang di istana saya, Tuan Putri yang sangat cantik jelita. Putri yang sangat cantik sekali, Pangeran. Putrinya cantik sekali. Mas, saatnya kita pergi. Jangan putrinya. Abu Nawas. Kalian mau kemana? Hah? Kak, mati kita, Kak. Abi sudah riwayat kita. Tenang, Nawas. Kalian mau kemana? Hah? Kalian kan temanku. Kalian sudah membuat hariku sangat indah. Tapi yang mulia, ada tapi apa? Gak masuk akal kalau kalian itu mau pergi. Hah? Sementara kalian sudah membawakan saya seorang putri yang sangat cantik. Ayo, ayo kita kembali ke pesta. Ayo, ayo. Putri, ini Abu dan Nawas. Sekarang, Tuan Putri yang sangat cantik sudah berada di hadapan saya. Saya sangat senang sekali bisa berkenalan dengan Anda. Dengan seorang putri yang sangat cantik sekali. Kak, ramuan ajaibnya kuat banget. Iya, Mas. Ya, kuat nih. Ya, saya. Akan mengumumkan sama kalian semua. Sama rakyatku di luar sana. Kalau saya akan menikahi Tuan Putri yang cantik ini. Sekarang juga, saat ini juga. Pangeran. Gawat, Kak. Masa pangeran nikah sama kambing? Luar biasa. Nasihat, ayo cepat sini. Ayo nikahkan saya, ayo penasehat sini cepat. Baik, pangeran. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Sebelum pangeran tahu, dia sudah menikah dengan kambing, Kak. Dicari Abu dan Nawas
dalam kondisi hidup akan mendapatkan hadiah. Penyihir jahat itu. Berganti kisah, berganti aku akan bunuhmu. Ya! Yeah!